Ais Rashid mengawal permainan. Sementara itu Tibo Zaban sebentar tadi terbaring. Oh, satu tempakan daripada Nizam Azhar. Dan kad merah. Kad merah dilayangkan untuk Muhammad Nizam Azhar. Sengaja atau tidak sengaja, hanya Nizam yang mengetahui jawapannya. Robert Red Albert kelihatan tenang, namun menerima keputusan pengadil. Kita saksikan sekali lagi bagaimana insiden itu berlaku. Satu hentakan yang dilakukan oleh Nizam ke atas Shaukrat Kamaziev. Beliau sudah dapat melihat Shaukrat sudah pun datang untuk mengawal keadaan. Lambungan kaki tinggi menjatuhkan Shaukrat. Jadi Kedah beraksi 10 orang. Mampukah Perak menggunakan kesempatan itu? Fariza Ismail bergelut dengan Pirabindran. Dijatuhkan oleh Fariza Ismail Pirabindran. Dan nampaknya Fariza Ismail akan menerima kad kuning lagi malam ini. Jadi dua pemain Kedah dilayangkan kad kuning. Lim Tiong Kim penerima pertama. Fariza Ismail penerima kedua. Oh, pandi. Mencari rakan. Rice mencari Martin Bara. Lee Kin Ho mengawal kemas. Dipintas oleh Azizul. Namun Radim berjaya mengawal semula keadaan. Azizul. Masih lagi Azizul. Tinggalkan untuk Martin Bara. Gol penyamaan pasukan Perak. Dijaringkan oleh Martin Bara. Adik kepada Michael Bara. Satu kesilapan yang dilakukan oleh pertahanan pasukan Kedah tadi. Radi dilihat melambat-lambatkan permainan. Azizul mencuri kesempatan itu. Dan akhirnya Stadium Berlaut di Raja Malaysia bergemuruh menyambut gol penyamaan pasukan Perak melalui Martin Bana. Di situ tadi Radi tidak menyangka Azizul datang memintasnya. Tarik-menarik di antara mereka. Namun Azizul terus mencuba. Akhirnya dia berjaya. Belakang untuk Martin Bana. Dan Martin sudah dapat mendapati Ahmad Sobri mudah untuk ditewaskan. Kedudukan di Stadium Tentera Laut sekarang seri satu sama. Rofandi. Wunmi meluru menyelamatkan keadaan. Radi ketika ini. Chanwi. Antara jauh mencari Peter. Lepas Peter naik ke tan. Peter. Oh. Gol cantik. Cukup cantik. Begitu padu rembatan daripada Peter naik ke tan. Cukup menarik rembatan beliau. Kita saksikan sekali lagi bagaimana detik menarik itu berlaku. Tamparan Chi Wan Ho tidak menjadi. Peter sudah pun dapat mendapati Muhammad Nazrin Chong di mana gerak. Dan pintu gol Perak bergegar. Pasukan Perak. Azizul Abu Hanifah. Masih lagi Azizul. Nanti gerakan Azizul. Azizul. Bagaimana? Oh. Terkena jaring luar. Satu solo effort yang cukup menarik dilakukan oleh Azizul. Entah kenapa rembatannya mengenai jaring luar pintu gol pasukan Kedah. Dia mempunyai skill mengelecek yang cukup baik. Kita saksikan sekali lagi bagaimana. Olun Bumi beliau tewaskan. Lee Kin Hong yang mengasah daripada belakang juga beliau tewaskan. Dan rembatannya mengenai jaring luar pintu gol. Ternyata benteng pertahanan pasukan Kedah begitu kebal malam ini. Nur Azam Ishak. Bagaimana penyerahannya? Diasak oleh Chi Wan Ho. Dan sepakan percuma diberikan kepada pasukan Kedah. Sementara itu, Wong Pek Sam kelihatan seakan memijak Nur Azam Ishak. Namun pengadil pelanan tetap berikan sepakan percuma. Pantas untuk Lim Kiong Kim. Satu rembatan yang cukup baik dilakukan oleh Lim Kiong Kim.
Namun rembatan beliau mengenai jaring luar. Kita saksikan bagaimana rembatan yang diperolehi oleh Lim Tiong Kim. Manjeman dibawa masuk pada sasaran akhir permainan, menggantikan Olen Bunmi. Kedah menyerang dan tiupan whistle dibunyikan. Kedah menewaskan Perak di gelanggang lawan sekaligus menamatkan rekod bersih pasukan Perak di gelanggang.